mikir ngono. Mamane ge wong sufi. Misalnya ngene tak dei mus ya. Mustofa ya khusyuk. Ana khusyuk ora gak pati mikir. Jadi cara Mustofa kok ditedir kelar kaji, wukuf ning Arafah sementing donga. Donga bungkus sebadani dongane ngono tok. Nak kula sing wukuf mesti kecangkeman. Wong alim mesti ndikon kecangkeman. Iki tanggal 9/10. Tanggal si judul hijau itu versi Arab Saudi atau versi objektif lorok gak jadi wong alim? Lorok kan? Gak ada rasa alim, lorok mergo tanggalan komariah itu mesti tanggal si judul mari geger satu Ramadan misalnya isowai sakban takmilah telung puluh isowai songo digur akhirnya satu Ramadan masalah tahu gak satu Ramadan musmalek? Jawab, di Indonesia ya rasa satu gak tahu kan, paling banter NU Muhammadiyah musma'alem untuk dipandu menteri karena enak Sabadiyah ini Medan gak ada orang dino, mau kena Abu G. Jombang gak ada mau jauh, itu tangga melek mau kena dino teman wabah gak ini cerita, kira atau mikir gue tuh. Nah sekarang misalnya Arafah dulu yang rame di Kudus zaman Baturi kan gara gitu ada versi yang satu itu hijab beda dengan yang diyakini Batu Rehan, ada penggemar beliau yang anggap 9 Arafah itu belum, ada yang mengatakan itu sudah 9 Arafah. Makanya, nah kita ini secara fikih, untungnya fikih kita itu fikih rontok-rontok kembangan. Bahasa katanya rontok oportunis, nunggu pengumuman pemerintah. Jadi pokoknya ngeri kayak kalender, perhatian ya, nunggu. Kalau pasti pun ada soal kalian batu rekan dulu atau sih nemanya entah sih keluarga dulu, video dulu ya. Tapi nak sorot begini, ini ura kadang nunggu pengumuman pemerintah. Ayo iyo, nunggu pengumuman pemerintah. Tapi wong alim dia kita pakai. Nah, awak nak tahu kita pakai digopoh. Awak nak tahu dari kita pakai. Mung video dulu nih yang putus. Mung batu rekan nak dibalik video dulu nih putih. Jadi kalau nanti wanita atau pondok tertua teng Kudus riyen gadane biyutul lor pondok gambaran niku menjen biyutul lor riyen lagi teng mriku biyutul namine Hafsa terus pindah teng Sidan duwe anak Sofia Sofia dia anak Mbah Kulo Fatimah terus dugi Sofia gadah adik dadi asing lair Mbah Sahal niku dia adik balik isi peti sing gadah putu Balukman niku mangane kula niku luwih tuwa timbang Balukman tapi kula anggang lek mergi jambake tokoh Salisa kula men tokoh Rabia tapi tuwa kula umure tuwa. Di kulon ketik buyut kulon barep, akhirnya kan cepet rapi, cepet deh putu. Kadang buyut sing barep sedih anak, sing rucu rung duwe. Anak akhirnya kan tokohnya kan duwe. Saya singkat cerita, saya ini sampe tak pikir. Iktikafe wong ning Arafah utawa Ramadan. Ini nak wong alim mesti kepikiran. Ini siji Ramadan tenan, atau siji Ramadan versi NU, atau versi Muhammadiyah, atau versi. Mereka pengiran senengane nggih tebak-tebak. Bulan niku istitar yaumen. Jadi agar barta galur dikur bulannya delay. Delay iso istima, iso ora. Nah istima, ya berarti wes yang mana sama dikur. Karena ada istima ngenteni. Telung puluh. Yes. Berarti misteri satu hari. Ramadan itu misteri. Terus ono solusi. Nak kue mamang, fa'at milu iddata sahban salah sina yoman. Nak kue mamang, ya sahban sempurna untuk Allah dino. Terus kok siji Ramadan agar ngenteni sahban. Mereka bulan itu rana telung puluh. Berarti kemungkinan kaca itu dua hari. Dua hari pun ada wau sing jare kangkang kaca tahun dino. Probleme kue ikmal sakban telung puluh dino, jebule sakbane wis beda mek sakbane wong-wong. Bar tadi. Lha iya, sakbane mbok ge pegangan, jebule sakbane mlayu tanggale wis beda mek jare wong-wong iki sakban 29. Sakban kuwi 30. Perkara meneh to ora? Makanya Imam Nawawi ngendikan, bedo Ramadan atau bedo Dzulhijjah asal 3 hari itu wajib ditoleransi karena ada misteri ikmal, ikmal itu ngenteni 30, problemnya 30 lah itu ngarepe iso masalah kan. Nah kemudian supaya gampang ulama fikih pinter ge solusi ya wis pokoke anut ulil amri sehingga kalau Arab Saudi bilang ini Arafah ya kita harus ikut bilang. Nah contoh misalnya di Sapem cek tanggal waru. Lain terus pakai-pakai ngendikan, nak keliru 9 Arafah, kok keliru nih tanggal 10 rasa beli ini. Tapi nak keliru nih tanggal waru, mungkin kesempatan yo. Beli.
Misalnya sesok dina apa? Sesok buatan sing arep sesok. Senin. Arab itu Mesir. Kemis Arab tak kemis Indonesia. Kan kaca sedih loh. Kemis Indonesia. Mereka biasanya kok nak tanggalan kan kok kulon. Kan mestinya dhisik. Dhisik kulon enggak. Nak resengenge kok wetan nak tanggalan kok kulon. Mane kadang aneh jarene wong Aceh iku ora ruyah tapi wong Papua ruyah iku aneh nak cara. Tapi wong aneh ning Indonesia yo akeh. Tapi raro anaknya mau tunggu apa ham? Enggak, saya kita main tak bedai. Enggak sesuk, sesuk. Kita rasa tentu Arafah sesuk di dino senen kan. Misalnya saya kiki dia mukop neng Arafah, saya kiki dino Ahad. Kenyongko itu tanggal songo. Fatabayana jebule saya kiki tanggal wolu. Iku wajib baleni. Mereka biasa jadi kesempatan baleni. Jadi sesuk mukop neng. Tapi nak walian, ternyata sekarang tanggal 10. Kue sing nyongkoi kita tanggal songo, ternyata tanggal. Kira kembali ini, ini dah kebukus sing. Kembali ini dah ya repot ya. Tahun menaik. Terus layuk manul kotok timis ini dari Imam Nawawi. Mus balen ini nengko tahun ngarep ya mungkin saja ada masalah. Nah, misalnya kue melok haji kelompok naksa babi. Opera kacek rongino ya. Rongino atau rongino dari kangguru bro. Tengah apa nak omong. Maksudnya gak mungkin kacek telung dino ini adalah wari palak gue cowok kandang itu orang andel. Kenapa poso tanggal berapa? Pertama poso itu dino, sing poso ini Sabtu. Ya? Sabtu kan sebagian naksabandi posone itu, maju biasanya dino, kemis. Berarti kan kemis, Jumat Sabtu. Iku kacek orang dino atau telung dino? Ya orang dino lek kamu dek kemis wis poso. Berarti mulai beda iku mau Jumat mbek Setu enak iku nak ngaji matematika Pak Mustofa. Kayak iso barani kacek telung dino ya kemis dek nek poso. Mulai beda dengan kita mau Jumat sampai Setu. Lah kowe ngitung kemis iku. Kemis sampe wis poso dek mulai beda ya mau Jumat sampai. Lah ternyata Setu kayak poso berarti bedane opo? Kemis Jumat to, itu tuh galau Mustofa tak tak kau itu. Kau sama nak ngaji jalanan pirang jam, tiga jam itu kan songo sepuluh sebelah. Mestinya nak itu mulai jam songo itu sepuluh sebelah. Itu kan otak tiga jam songo. Kemudian matematika ada lulus ini. Ini dulu saya mau bab senam sekolah itu. Jadi bahasa Indonesia aku yo mulane kula mbek reporter TV kadang yo ingkar. Beda 3 hari. Saiki misale wong Naksabandi poso Kamis. Megara poso Setu. Saiki dekne mulai beda iku dina apa, Des? Ya mau Kamis sampe Jumat. Setu wong Naksabandi yo poso negara. Berarti di Setu wis ketemu titik temu. Berarti beda iki mau Kamis. Lah oleh ngitung kok beda tolong dino lah piye kono poso Kamis jadi Setu Kamis Jumat Setu kliyen wong dol-dol. Lu ngerti aku mengadamu sapa. Paham gitu ya? Lu paham tenan to? Lo nak sholat mak mau Mustofa, mereka wong lugu udah gampang tombol pengira. Tapi nak matematika rapat percaya itu. Lah iya, nah Kanjeng Nabi itu karena pilihannya Allah, beliau itu dipilih no tanggal Arafah, sing mujma alaih fi kitabillah. Memang pas Nabi wukuf itu fi kitabillah dan fil haqa'iq dan fi apa saja. Ya memang benar-benar sembilan Arafah. Tapi nak liane Kanjeng Nabi ya iso ora tapi tetap sah. Ya saya ulang lagi tetap sah. Karena ibadah itu bima fi dzonil mukallaf. Asal donya begitu ya sah. Misalnya kalau pulau saat ini sholat maghrib, Mustofa, sholat sah. Kenapa? Karena kita pakai baju suci. Sebenarnya mengklaim suci itu don apa hakikatul amr? Don kan isowai ono najis, weraro. Isowai anak Mustofa mau duwe najis tidak kok sarongi bapak Mustofa raro. Hakikatnya najis apa suci? Najis kan, tapi asal gak roh kan? Sah. Sebenarnya semua ibadah kita munisah itu sesuai pengetahuan don kita.
Kalau hakikate yang kaya kowe mangan dhuwit jare Mustofa, halal wis rezeki kula padol roti. Rotine halal, tapi sapa wae nek ditambahi kermapin sing dhisik campur babi kan karo Mustofa. Berubah sing adol sing goten khusuk terus kaya rotine halal. Padahal sing gawe misale macam-macam. Kan ora roh. Sing gawe iku wis ra macam-macam dhuwure sing kurang tope ibadah kaji, pernah disinyalir nak meningitis iku. Ya kan ya, mungkin wah, ya mungkin ora. Ya kalau nak cara fikih Fatimah ini gampang, kowe ra roh dhewe gak apa-apa. Ya penak ra roh dhewe terus. Pokoke cara mu ini gampang gak roh dhewe ya. Gak apa-apa. Nah, ini kan cerita selalu ibadah itu kaitannya bima bidzonil Allah. Mulane kula suwun wong kudu ngaji. Betapa Rasulullah itu ya ahli falak. Sampai beliau bisa memastikan nak bulan iku mau rolas. Nah, kalender iku rolas bulan ini. Inna aidata suhuri inda wasna asyara sahron fi kitabillah. Kamu jangan bilang gini, wis suwe Gus nak setahun iku rolas bulan. Zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Musa. Orang sibuk, orang nyuwun sewu ijek tradisional. Terus oleh gawe kalender iku piye? Itu menemukan itu udah gampang, menemukan itu udah gampang. Kemudian sekarang zaman Nabi tiba kok, angger sing tinggal haji disebut dulu hijrah, angger sing tinggal poso jenenge Ramadan. Terus ana pakeme, kemungkinane nek ora 29 dina ya 30. Engko nak mamang kuwi istiqmal. Wis aman. Itu disebut zalikat dinul qayyim. Iki saiki agama iku wis jejeg. Jejeg kuwi aturan-aturane wis permanen. Mulane wong matematika sing jeblok kok Mustofa iki ora oleh mulang bahaya mulang matematika maksudnya nak mulang liane oleh mereka mau nak poso nak sabadi keme negara setu kaje gros iku mau kaje rong dino jenenge mon mergo kemis iku isi aneh dene dhewean Jumat isi aneh pas setu iku wis bareng bareng dadi mulai aneh tenan iku mau morong dino. Wong amulan sing ning guru muni tulung dino aja kan. Ngene. Wes kudu percaya kula sementara niki. Ketoke bener kula ketoke. Kok kula mikir tenan ilmu iku tak pikir tenan. Sampeyan kan wis mikir urip wae dadi. Mikir urip terus kadang ana ilmu cocok ning TV. Wah yo. Terus ilmu kok nemu kok dalan niku piye terus.